Om Kutang. Mul. Om Mul Kutang. Udah apa? Disuruh Eyang nganter kolak buat buka puasa. Bilang sama nenekmu, terima kasih. Ya. Oh, amatik ketuh. Mul Kutang tuh cek, badannya teh gak keker-keker kok kutangan terus. Malah Mang Daus duluan yang keker. Yeh, namanya aja Mul Kutang kok. Jamu kuat Mas Mul, biar Mas Mul Kutang jadi Mas Mul keker. Ini Laras, ini buat Bu Nas. Kau pulang mudik Pak tahun ini? Saya masih takut Nas, nanti malah bawa penyakit kan ke kampung halaman. Hadiah buat Lebaran Pak, siapa tahu Pak Mul bosan pakai kaos. Kan sudah sering saya bilang, kaos Kutang ini adalah sikap. Iya Pak. Ya, Pak. Sana pulang. Lalu Pak kerja lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, Mul Kutang telah bertobat pejat. Sekali lagi saya umumkan bahwa Mul Kutang sudah bertobat pejat. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. RT, selamat Lebaran, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum, Assalamualaikum Pak Mul. Waalaikumsalam. Nah, Pak Mul kok sudah kutangan lagi? Bukannya sudah tobat fashion? Dek, maafkan aku tidak pulang lagi tahun ini. Aku begitu takut membuatmu sakit. Kita kan tidak pernah tahu apa yang terjadi di perjalanan. Semoga hadiah ini dapat mengobati rindumu padaku. Aku padamu, Dek. Oh, jadi begitu ya, Pak. Baiklah, kalau begitu Pak Kut, Pak Mul. Selamat Lebaran, mohon maaf lahir batin. Cintaku, aku kangen. Maaf lahir batin ya. Mas Mul, juga mohon maaf lahir batin ya, Dek.